Jiwa dia, aku penat dijajah. Umur 16 tahun dah boleh berkata, aku penat dijajah. Bila dengar sejarah Rosli Dobi ni, kami berpeluang menemurama orang Sarawak. Pada Rosli Dobi ni, ketika itu umur dia 16 tahun. 16 tahun ialah juvenile. Maksudnya baru tingkatan 4. Bayangkan seorang budak yang umur 16 tahun tu berani membunuh Duncan Stewart. Dihunuskan perbezaan antara pisau tu. Ada orang kata dia kerambit, tapi Datuk Wan Abu Bakar kata dia pisau klasik, pisau lipat, tekan dan keluar pisau. Jadi pisau ini hanya dalam simpanan kerajaan Inggeris dan kita tak nampak dia pisau klasik ataupun gambit. Lepas tu Rosli Dobi ni pakai perisai baju. Dia jahit sendiri. Perisai itu baju perisai vest. Vest warna putih dan ada 99 kali la ilaha illallah dalam baju tu. Bayangkan dia umur 16 tahun, pagi kerja dia belajar di sekolah Methodist, petang dia pergi mengajar Al-Quran dan Bahasa Melayu di sekolah agama rakyat. Gaji dia satu bulan RM1. Itu pun dia tak ambil gaji dia. Bayangkan gaji dia satu bulan sebab mengajar agama Bahasa Melayu, RM1. Budak umur 16 tahun. Dia seorang budak yang berani tu dengan kawan-kawan dia semua dewasa. Dia paling muda dan dia nak tikam Duncan Stewart. Maksudnya, budak yang 16 tahun ni lagi berani daripada orang yang umur 24, 34, 54 ke? Semua untuk menikam Duncan Stewart. Jiwa dia, aku penat dijajah. Umur 16 tahun dah boleh berkata, aku penat dijajah. Bayangkan tu, dia sanggup tingkam Duncan Stewart. Ni sebab dia nak bunuh terus kepada penjajah itu. Tanpa rasa, takutlah aku, takut aku budak. No, tanpa dengan beraninya. Lepas tu, bila kami ke kubur dia yang pertama, tempat dia digantung di penjara Kuching, kubur dia kosong sebab dah dipindahkan ke Sibu. Dan bila kami selak-selak gambar kenangan yang masa perpindahan jenazah daripada Kuching ke Sibu, hanya ada tulang kecil-kecil. Seorang pengkaji sejarah Sarawak kata tanah itu berasid sebab tu semua tulang hancur. Setahu saya tulang rangka kepala takkan hancur walau berasid macam mana. Sebab tanah di penjara Kuching tu sekarang hutan rimba. Kalau hutan berasid takkan jadi hutan rimba. Maksudnya Rosli Dobi tidak ditanam di Kuching ataupun ada rahsia. Sebab menurut arwah kakak Rosli Dobi, semasa ibu dia nak melawat Rosli Dobi, sehari sebelum Rosli Dobi digantung, ibu dia dengar bunyi helikopter di penjara. Ibu dia nak tengok-tengok anak terkali terakhir kan. Anak ni nak dihukum gantung umur 16 tahun. Seorang ibu nak tengok, ahli penjara tak kasih, tak boleh tengok. Takkan tak boleh bye-bye anak. Maksudnya anak dia tidak di penjara Kuching itu. Anak dia dah dibawa ke mana? Dan kalau saya tidak silap, kemungkinan besar anaknya dah dibawa ke London untuk dihadapkan depan isteri Duncan Stewart. Bayangkan adik dulu 16 tahun, bayang orang ambil bunuh. Allahuakbar kan? Bayangkan perasaan ibu ketika itu. Aku nak tengok anak aku. Anak aku dah pertahankan negara aku. Nak tengok anak aku kali terakhir pun tak boleh. Cuma menggali penjara tu tak bagi. Saya sangat menangis tau sebab buat kajian Rosli Dobi ni. Saya tak nampak lagi pahlawan prajurit Melayu yang sehebat hati seorang anak itu. Saya hanya dah boleh rakamkan. Terima kasih Rosli Dobi. Sebab gagak 13 engkau lah hadirnya UMNO dan pejuang-pejuang Melayu yang lain. Dan kalau kita tengok pengorbanan yang bersama Rosli Dobi ni, akhir hidup mereka bukan kaya raya pun. Duduk rumah macam setinggan. Wah, sedihnya. Bila tengok kan pegang makam Rosli Dobi tu, dia punya batu nisan tu, air mata saya seorang ibu menangis tau. Sedih hati. Walaupun dia jauh lebih tua daripada saya, saya ada anak umur 16 tahun ketika itu. Sangat besar perjuangan Rosli Dobi ni. Kita lebih baik sanggup kita rakyat Malaysia, walaupun Rosli di Sarawak, kita sambutlah hari pengorbanan untuk Rosli Dobi ni. He just 16 years old.
Dan dia sangat berani.